Hello, assalamualaikum guys. Selamat datang ke YouTube channel Madli Musa. Okay guys, aku hadapi satu masalah yang di mana aku punya slot charger ni tiba-tiba tak ada current. So aku dah bila dah buka pun, tengok dah buka dia punya ni dekat on dah. Tapi dia tak ada display lagi kat sini. Dia sepatutnya ada display kat sini tunjuk voltmeter kan. Tapi tak ada, gelap terus. Bila nak charge pun tak ada notification dekat telefon. So aku nak try buka seat ni. Dan dekat bawah seat ni dia ada set fuse. So kena buka benda ni. Tak tahulah tiba-tiba sejak bila tak ada, aku tak pasti. Sebab sebelum ni duk main apa ni, lampu LED ni kan. Lampu LED ni sebab duk wiring kat sini, aku rasa time tu lah dia mati. Okay, so jom kita check fuse ni satu persatu. Okay, dia ada kat sini dia tulis kalau boleh nampak kan. Okay, ada fokus tak? So dia ada, kalau kat atas tu main dia tulis 20 ampere. Lepas tu backup 10 ampere, ignition 10 ampere, signal 10 ampere dan terminal 5 ampere. So tak pasti yang mana yang berkaitan dengan charger tu. Aku nak try buka terminal dulu yang warna kuning ni. So tengok dia punya fuse putus ke elok. Eh, terminal yang mana? Yang ni 20. Maksudnya terminal yang ni lah. Okay, kita buka yang depan ni. Okay, nak buka fuse ni kita tak boleh guna tangan, tak cukup kuat. So kita kena guna long nose ni. Ataupun kalau kereta dia ada, dia punya opener tu, fuse opener. Tapi kat motor ni tak ada pula. Dia tak sediakan pula. Aku dah cari dah tepi-tepi ni semua tak ada. So kita guna long nose ni lah untuk buka dia. Pegang macam ni. Tarik je. Okay. So kita check. Kita check dulu. Adakah dia okay ataupun putus dah. So kalau tengok ni, masih elok lagi. Dia tak putus pun. Dia ada, kalau boleh nampak kat dalam tu dia bersambung kan. Okay. Kalau dia putus tu maksudnya dia yang ni bermasalah. Okay, so kita check yang lain-lain juga. Kalau nak lebih nampak, kita letak dekat matahari macam ni. Okay, so aku zoom kan. Okay, nampak tak dia punya apa, dia bersambung kan, dia tak putus. Okay, macam X-ray kat dalam tu. Alright, so kita check yang lain-lain. Okay, kita check yang lain-lain lagi. Aku nak check yang nombor 2 ni. So masih elok juga, tak putus. So yang dah cabut ni better kita pasang balik, takut lupa nanti. So yang ni pun elok juga. Seterusnya yang ni pun elok juga, tak putus pun. So yang mana yang putusnya? Yang last kali pun elok juga. Tak ada yang putus. Jadi dekat mana masalah?
dekat mana masalah charger ni. Dekat mana masalah charger ni sebenarnya. Okay guys, so kita dah check bawah seat dia, fuse dia semua okay. Dan next step, kita terpaksa buka panel tepi ni dan kita nak tengok wiring dia dekat bawah tu, dekat charger tu, output tu, adakah dia disconnected ke ataupun apa-apa yang pelik berlaku. So jom kita buka cover ni dan kita check. Okay guys, okay guys, sambil-sambil aku buka skru ni, tapi dah buka dah 3 skru untuk buka panel ni kan. Aku terfikir juga kenapa aku tak rasa dulu dengan tangan ni dia punya kabel apa untuk slot charger ni dengan tangan dulu kan. Kok lah dia tercabut kan. Tapi aku terkejut juga bila aku rasa rupa-rupanya memang kabel dia memang tercabut lah dekat ni, connector dia. Kalau boleh korang nampak ni kan, ha ni, dia punya connector ni tercabut. Patutlah dia tak ada charging, tak ada indication apa benda pun. So aku rasa ni dah punca dia. So aku nak buka, aku nak connect dia balik dan aku nak try charger. Okay guys, mujulah tak buka panel ni sebab aku risau takut patah dia punya apa ni, clip ni kan. So risau takut patah clip dia. Okay, okay, jom kita test. Aku tension betul aku hari tu nak pergi konvoi, tiba-tiba benda ni tak work, nak charge apa tu 360 kan. Ha, tengok dah confirm ada dia punya apa ni, voltage ni kan 13.1. okey, bateri okey, tak start pun 13 lebih, so okey lah. So rupanya kabel kat dalam dia tu dah tertanggal. Misteri betul macam mana boleh tertanggal. Sebab masa tukar cover set ni, kita tak sentuh pun kabel ni. Sebab kabel ni ada kat dalam dia. So kalau kabel signal tu tak connect tu, munasabah lah juga kan. Okay, walaupun kita dah connect dah, dah ada connection, tapi aku nak test dia punya fuse tu, yang mana yang berkaitan dengan benda ni. So jom kita try buka fuse satu. Aku nak cuba try fuse yang terminal ni, dia tulis terminal ni kan, yang 5 ampere ni. Sebab kita punya charger tu dia 1 ampere je. So kalau dia terlebih 5 ampere ni, dia akan cut kat fuse ni lah. So kita buka satu fuse ni, kita nak check dekat charger ni dia work ke tak. Okay, jom kita cuba on kan. Oh, betul lah, dia tak on kat sini. So maksudnya betul lah terminal tu. Kalau korang ada masalah charger ni tak work, dan first kali korang kena check fuse dia, fuse yang terminal ni. Okay, yang ni fuse ni ya, yang warna koko ni. Okay, yang ni yang fuse yang untuk apa tu, charger outlet tu. Okay, so kita test lagi sekali. Okay guys, dia dah work dah. So ada voltmeter kat situ, 13 ampere, 13.1 volt. Okay, settle masalah ni. Okay guys, itu saja perkongsian aku untuk kali ni. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bye-bye.